저는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이젠 내겐 이 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 지쳐가나 봐 내가 안아게 링은 야 Bye 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 leave me by There's no reason why Bye bye reason why 놓아줄게 나 이제는 leave me by But you still leave my mind My leave my mind 흘렸었던 눈물이 이젠 아까워 견딜 수가 없는 걸 이제 너는 내 안에 없어 후회와 또 미련도 더는 없어 사람들은 내게 말을 해 널 잊어버리라고 넌 절대 좋은 남자가 아니래 Arsitektur Timur dan Barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Governance the Prime. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, gedung sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, gedung sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, gedung sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verdier & Waterstaat dan Sentrale Bibliothek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jabatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua, Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan gedung sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsinsu
sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerja umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6-9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Surai Kaiser pada 15 Agustus 1945, Kaiser Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara Sekutu yang diikuti oleh Ika dan Buka memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan Sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DDI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertakukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah, repeh rapi.